Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di RIFINALDHO Channel, guys. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi ke kalian semuanya inspirasi desain lagi. Ini sangat simple sekali ya teman-teman, tapi ini khusus kedai kopi ya, kedai angkringan ya, tempat nongkrong. Terus seperti teman-teman lihat di belakang dan di sana untuk tempatnya guys ya. Langsung saja kita review bagaimana konsepan desainnya guys. Nah, untuk menunya teman-teman, yang namanya kedai, ini namanya kedai Latazan ya. Ini memang menyediakan makanan-makanan yang berat dan mempunyai ciri khas. Ini seperti yang sudah pernah aku katakan di video aku sebelumnya, tentang jenis-jenis usaha angkringan, warung kopi ataupun kedai kopi, bisa teman-teman cek di sana ya. Dan di sini bisa teman-teman cek juga untuk menu spesialnya, banyak sekali ayam taliwang, ayam laos, ayam goreng, banyak sekali di sini teman-teman. Dan ini memiliki tempat yang luas sebenarnya, tapi untuk dekor desainnya hanya memanfaatkan kurang lebih di sana 5 meter persegi, dan di pojokan sana itu untuk bar shopnya atau tempat dapurnya di sana guys ya. Untuk di sini ini tempat angkringannya, tempat parkirannya. Sampai di sana tuh mobil juga bisa masuk parkir di sana guys. Sebenarnya di dalam juga ada, cuma aku bahas yang ini saja. Dan di sana ya ada juga yang outdoor ya untuk tempat duduknya. Kita lihat di sini dulu ya teman-teman. Jadi yang buat simpel di sini cukup pembatas kayak gini ya. Ini pembatas ini? Pembatas buatan sebenarnya ya, teman-teman. Mungkin di toko bangunan ini ada. Jadi sangat simpel sekali, hanya membutuhkan berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Dan di atasnya dikasih bunga, udah simpel. Dan di sini juga ada pagarnya juga. Ini terbuat dari kayu sama ini? Hampir sama kayak atapnya bangunan itu ya, namanya itu, atau bisa teman-teman ganti kayu juga bisa di sini teman-teman. Dan tempat duduknya ini seperti teman-teman lihat, Mami. Nah, ini lagi membeli seblak ini teman-teman, nyobain seblak di sini. Kita penasaran. Dan untuk tempat duduknya modelnya kayak gini guys ya. Terserah teman-teman, ada beberapa tempat di sini. Dan hiasannya hanya dibatasi ini saja teman-teman. Tadi nggak usah dinding ataupun penutup yang membutuhkan banyak bahan. Jadi di sini atapnya menggunakan galvalum ini namanya ya. Galvalum gitu teman-teman. Nah, dan di sana itu ada juga tempat anunya guys ya, tempat duduknya yang outdoor. Di asik sekali di sini. Jadi nggak usah bingung teman-teman, kalau memang teman-teman punya lahan yang luas, diparkir mobil teman-teman, karena parkir itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, di sini bisa dibuat outdoor ya guys. Nah, ini guys ya, di outdoor 1 2 3, ada 3 tempat. Dan ini ketika buka mulai pagi ini aman, karena di atasnya tuh menggunakan ini paranet ya, yang hitam itu ya, penahan cahaya. Bisa digunakan ya, simple guys ya. Jadi hanya ini saja teman-teman untuk anunya, untuk desainnya. Nggak ada yang memiliki ciri khas, sederhana tapi ya membuat nyaman, karena pemandangannya langsung jalan raya di sana guys. Dan yang jelas juga tambahan lampu-lampu kayak gitu ya untuk mempercantik. Jadi itu saja teman-teman untuk berbagi desain kali ini, karena ini sangat mudah dan simple, bisa teman-teman ikuti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye.